Oke, sambil aja gimana akhirnya bisa comeback dari dan menang melawan unggulan juga nih. Ya mungkin tadi kita berusaha buat menampilkan yang terbaik sih tentunya, karena mungkin kita tadi tertekan di set pertama, di set kedua awal-awal kita tertekan, cuman kita merubah pola, berusaha membalikkan keadaan, dan alhamdulillah berhasil, dan kita sangat bangga dan happy sih dengan kemenangan. Pola apa yang tadi dirubah sih? Pola dari ini sih, dari pertama kita juga maunya kencang-kencang terus, jadi ya kita di set kedua, di pertengahan tadi mau coba untuk nggak monoton di kenceng dan lurus-lurus aja sih, dan jadi banyak variasinya sih di set kedua dan set kedua. Di kontrol sih, kontrol. Kalau di Indonesia Master ini sendiri, gimana nih targetnya sendiri? Target sih saya sendiri sih mau step by step aja sih, ya mau maksimalin di sini, mau main yang terbaik lah, mau menunjukin yang terbaik di pertandingan ini. Persiapan pertandingan berikutnya? Persiapan pertandingan berikutnya yang tentunya tetap fokus, tetap jaga fokusnya, kondisinya, karena mungkin kalau di main di Super 500 ini nggak gampang ya melewati babak-babak. Dari babak-babaknya, dan mungkin kita akan maintain terus fokus dan fisiknya.